Halo teman-teman, ini Toba dan Oxley bersama mamanya. Kami akan bikin pohon Natal yang mini, ya bisa? Oke, terus ikut terus vlog kita di rumah bikin pohon Natal ya. Jangan lupa klik dan subscribe. Bilang dulu, klik dan subscribe, Toba. Itu nila goreng. Why you choose nila goreng? Pohon Natal ini dibeli istri dari online, Bibsa. Ya online, kecil sih katanya supaya kelihatan aja apa udah Natal ya. Kalau nggak ada kan masa nggak ada apa-apa di rumah ya, rumahmu ini. Oke, bebek, you happy tea, yay. Itu sama. Waduh, kami belum bisa buka kardusnya nih karena digangguin ini terus ini Mr. Toba ini. Kenapa kok gangguin terus? Loh, pohon Natalnya kecil banget. Kayaknya harganya cuma 100 ribu ini ya. Oh, my hair bibs gone. Botak, aku jadi pitak. Oke, kita mau pasang dulu yang kecil ini ya. Jadi kita mau pasang di atas meja ini karena kecil jadi kelihatan tinggi. Supaya agak apalah masuk akal gitu kalau kecil loh kayak bunga bonsai. Oke. Kita mau bikin dulu ya. Kita pasang dulu bautnya supaya kencang. Supaya tidak goyang-goyang barang itu ya. Sekarang kita bikin yang lantai 2. Kok pakai lantai 2 mama. Kita mau sambung lagi bentar lagi karena coba minum dulu, oke? Bilang dulu jangan subscribe. Jangan lupa subscribe YouTube kami bilang. YouTube Jeff Rekendo nama bapakku. Oke. Setelah minum apa sih? Kita mau lebarin itunya. Cabang-cabangnya, ya Bibs ya? Ini tadi nangis-nangis ini si Toba ini tadi nih. Kalau si Ox nggak nangis dia udah bermain. Ox, saya masukkan lagi supaya bisa bikin pohon Natal. Di keranjang ya, banjir terus. Ya, pohon Natalnya ini. Di sana ada pati, tupai, skuler. Susah bilang bahasa Inggrisnya, skuler. What the? British. This is the second time, Sabibsa. This is the second time we make the Christmas tree. Last year we make Christmas tree, and then now. Jadi udah dua kali. Ketika si kecil ini masih di dalam perut mamanya, kita udah bikin Christmas tree dan skemer-kemer sono. The accessories, the Christmas tree dan webnya? Almost. And then we make light first. Okay. How about we move to the table first? Okay, kita angkat ke meja. Okay, over here. Okay. Yeah. Yes. Oke, Ti. Sekarang kita pindahin ini. Yup. Pindah. Oke. Dipasang. What happened? What happened, big boy? Mehensam-mehensam, boy. Jangan nangis, Ti. Don't cry, Titi. Toba. Panggilannya Toba, kami bikin Mr. T. Kalau Ox, misalnya Mr. Ox atau Oxy. Ya, itulah nama panggilannya anak kembar-kembar kami ini, oke? Okay? Dimasukin di kak sleeping baby. Ya, berantam. Sudah mulai berantam, bos. Biasalah anak kembar saya ini suka rebutan mainnya sampai kadang cakar-cakaran muka ini.
istri mau ngambil dulu apa dulu? Kabel tambahan supaya dicolok dan supaya pas apanya putarannya ya. The cable is here and we plug the cable. Oke. Okay. Itu lampunya nggak nyala, jadi kita mau betulin dulu ya. Oke, okay, saya mau cek dulu apanya kenapa mungkin kabelnya. Ternyata kabelnya yang goyang-goyang teman-teman ya, harus digoyang-goyang. Kita sambung lagi nanti bikin perhiasannya dan merapi-rapikan. Saat ini kita mau ngasih dulu si kembar ini minum susu. Ya Bebs ya? Milk for Mr. T, milk for you Titi, milk for you and Mr. Oak. Ayo 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 ayo, ayo please. Oh, bapaknya. Ini anakku Oxley. My Mr. Ox. Hello, dulu kamera. This is my handsome boy ini. Nunggu dibikinin susu, kita mau naik stroller dulu. Oke, okay, stroller yang dibeli opung bule ini, opung Inggris. Opung bule, ini dikari opung bule ini. Oke, okay, udah selesai dipasang. Kita jalan. Go to the beach. Hello. Anak saya Ox ini sekarang suaranya unik-unik. Pa-pa-pa-pa-pa. Da-da-da-da. Buen. What mem? What apa? The unique one? Okay, sama. Lagi tiger. Nah, itu udah dibikin tuh. Kayak lagi tiger, kayak apa? Ayo minum susu biar kita selesaikan the Christmas tree. Selesai minum susu, kita mau pasang hias-hiasan aksesorisnya. Goes on the top. Top. We have this. This in the apa? In the leaf. In this here. Okay.